kami dari Polres Depok beserta Stapri, Dandim dan Digum dan Gegana menyampaikan bahwa tadi pukul 16.30 dari Margo Mall Margo City ada beberapa yang runtuh. Jadi saya sampaikan konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang, sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar, sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 ambruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom dan KBR tidak ada ledakan bom. Ini untuk meluruskan bahwa simpang siur berita bahwa ada ledakan bom. Tidak ada ledakan bom. Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat, itu yang mengakibatkan suara yang besar sehingga beberapa plafon dan tembok rubuh. Saya kira demikian. Akibat kejadian ada korban, Bang? Korbannya untuk sementara 11 orang luka-luka. Banyak kegiatan pembangunan, Pak.